Halo kawan-kawan, balik lagi sama saya Kadhafi di game Free Fire Battleground lagi. Oke cuy, jadi di video kali ini aku bakalan bikin sensitivitas setelah update. Dan sensitivitas ini nih aku bakalan bikin, anjir, kaget aku. Ternyata sekarang turunnya kayak gitu toh. Oke lah lanjut. Jadi sensitivitas yang aku buat kali ini seperti biasa setelah update. Jadi ini yang ada di depan kalian itu match pertama di update kali ini. Jadi abis aku update, aku langsung mainin. Dan inilah yang akan aku rasakan. Gimana sih, udah ada perubahan atau tidak di sensitivitas? Kalau ada perubahan, biasanya aku bakalan setting-setting. Terus kalau udah jadi, bakalan aku kasih gameplay. Terus jadi sensitivitasnya. By the way, okay, pas banget ada musuh. Anjir, kok jadi susah headshot? Padahal ini aku pakai sensitivitasku sendiri loh, asli. Nih ya, kalian lihat sendiri. Oke, kita turunin. Oh iya, sensitivitas yang ada di video ini atau sensitivitas yang aku buat bukan yang itu belum jadi. Nanti ya cuy, di tengah-tengah video kayak biasanya. By the way, di sini kita langsung majuin aja musuh yang ada di atas ya. Kita langsung ras aja apakah aku coba di sensitivitas 91 ini. Oke. Langsung pecah palanya cuy. Langsung jadi tuh. Ya mungkin aku bakalan coba di berapa match yang akan datang. Kalau emang enak baru gitu ya, baru apa namanya, aku tetepin untuk lihat sekeliling. By the way, di sini ada mobil. Terus di sini aku mau bilang ke kalian, kalau sensitivitas di bagian scope itu untuk 4 kali scope sama 2 kali scope nggak terlalu ada perubahan. Tapi di red dot sights atau RDS itu ada cuy. Nah kita cobain di 4 kali scope. Langsung headshot seperti yang kalian lihat sendiri ya. Dan kita langsung aja setting-setting ya. Nggak aku liatin semuanya karena bakalan memakan durasi yang panjang. Oke kan kawan, jadi di video kali ini, oh nggak usah opening lah ya. Mungkin ini aku bakalan jadiin satu sama video aku yang tadi-tadi. Jadi di sini aku udah setting sensitivitas yang cocok buat kalian nge-headshotin musuh di update terbaru di bulan Juli ini cuy, tepatnya tanggal 29. Nah, di sini aku udah setting-setting tadi sempat main ranked 3 match, kalau nggak 4 match malah. Terus sempat main class squad juga 2 kali. Terus sensitivitasnya pun udah jadi, udah enak buat main headshot. Sebenarnya juga nih ya, kalau kalian pengen bikin sensitivitas sendiri tuh nggak masalah, emang itu wajib malahan kalian bikin sensitivitas sendiri. Tapi ya kalau kalian mau copy nggak masalah. Waduh, ada landmine-nya tuh, kita langsung pecahin aja landmine-nya dulu udah.
Ngerempet tuh palanya. Nah kayak gitu yang ku maksud. Langsung mati musuhnya. Nah cuy, jadi sensitivitasnya tuh enak, bener dah enak. Cuma kalau kalian kepengen, kalau kalian pengguna HP yang apa namanya seret, pakai sensitivitas ini nih. Seret. Kalau kalian pengguna HP yang seret, pakai sensitivitas ini masih kurang kalau nggak nambahin DPI. Jadi next video bakalan aku kasih versi lengkapnya gitu ya kawan-kawannya.